bahas tentang kesadaran diri ya. Kesadaran diri. Kesadaran diri adalah sesuatu kemampuan yang ada pada individu untuk menciptakan hubungan antara diri sendiri dengan lingkungannya melalui panca indera dan memberi batasan-batasan tertentu melalui perhatian. Alam perasaan, alam sadar manusia berisi hasil-hasil pengamatan yang diperoleh dari dunia luar. Mengenal diri menurut teori Johari Window ada 4 kuadran. Kuadran open-ended, kuadran 1, kuadran 2, blind self, kuadran 3, hidden self, kuadran 4, unknown self. Kuadran 1, open self adalah daerah terbuka yang menunjukkan perilaku sadar dan bersedia untuk berbagi kepada orang lain. Jadi di sini sama-sama diketahui, sama-sama mengetahui. Terus kuadran 2, blind self adalah daerah buta menunjuk kan sifat perilaku yang dimiliki seseorang yang tidak dikenali, tetapi dikenal orang-orang lain. Jadi, diri sendiri tidak mengetahui, orang lain mengetahui. Kuadran 3, hidden self, daerah tersembunyi yang menunjukkan perilaku yang dimiliki yang dikenal tetapi tidak dikenal orang lain. Jadi dirinya mengenal, orang lain tidak tahu. Kuadran 4, unknown self, daerah misteri yang menunjukkan perilaku, sifat, motivasi serta intensitas intensi yang dimiliki seseorang tidak diketahui baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Jadi sama-sama tidak diketahui. Bentuk kesadaran dan tingkatan dalam psikologi. Bentuk kesadaran dalam dan segala tingkatan dalam psikologi kesadaran normal. Kesadaran adalah ketika seseorang individu tersadar tentang dirinya dan lingkungannya di saat daya ingat, perhatian, orientasi individu tersebut meliputi ruang waktu dan orang dalam kondisi yang baik. Kesadaran umum, sementara pada kondisi kesadaran umum menurun, kesadaran menurun. Sementara pada kondisi kesadaran menurun, bentuk kesadaran orang tersebut sedang dalam kondisi di bawah normal. Kesadaran berkurang secara keseluruhan mencakup kemampuan persepsi, perhatian, dan pemikirannya. Terdapat beberapa tingkatan menurunnya tingkat kesadaran sebagai berikut. Amnesia.
Amnesia di mana individu tersebut mengalami hilang ingatan atau lupa terhadap kejadian tertentu atau keseluruhan ingatan. Apatis yaitu ketika seorang menunjuk tanda-tanda acuh tak acuh terhadap kondisi yang dialaminya atau stimulus yang diterima. Somnolence yaitu ketika seseorang merasa mengantuk dan merasa malas. Sopor di mana kesadaran menurun dengan tanda hilangnya ingatan, orientasi, serta pertimbangan. Subkoma atau koma yaitu menurunnya kesadaran dengan tanda-tanda tidak adanya respon terhadap stimulus atau rangsang yang keras. Kesadaran meninggi, kesadaran yang tinggi ini seorang individu memberi respon yang tinggi atau keras terhadap rangsang yang diterimanya. Misalnya saat seseorang memiliki kesadaran tinggi, dia tidak memberi respon dengan suara yang lebih keras atau gerakan yang lebih cepat. Kesadaran waktu tidur. Kesadaran waktu tidur adalah suatu bentuk kesadaran di mana memiliki tanda-tanda kesadaran yang menurun secara reversible. Biasanya bentuk kesadaran ini disertai posisi tubuh yang berbaring dan tidak bergerak-gerak. Kesadaran waktu disosiasi. Bentuk kesadaran memiliki tanda adanya pemisah sebagian tingkah laku atau kejadian secara psikologis. Ada beberapa bentuk disosiasi yang akan dibahas di bawah ini. Trance, yaitu keadaan kesadaran yang tidak menunjukkan reaksi yang jelas terhadap lingkungan. Misalnya ketika seseorang kesurupan, bermain atraksi kuda kepang, dan lain-lainnya. Hysterical, twilight state, di mana seseorang kehilangan ingatan secara psikologis dengan tanda kesadaran yang menurun dan menyempit. Fugue, yaitu sebuah periode turunnya kesadaran dengan pelarian secara fisik dari keadaan yang menyebabkan dirinya tertekan. Serangan histerik, yaitu suatu bentuk emosi yang jelas dan memiliki unsur menarik perhatian serta tidak terlihat memiliki kontak dengan lingkungan. Menurut Freud, tingkat kesadaran manusia terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut. Alam sadar merupakan bagian terkecil dan dari tingkatan kesadaran ini, tingkatan yang satu diperoleh melalui pengamatan yang akan membentuk persepsi
yang berasal dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal atau diri sendiri. Alam sadar ini berkaitan erat dengan alam prasadar. Dapat masuk ke alam sadar. Hal ini nantinya akan bisa memunculkan oleh individu tersebut saat kondisinya sedang sadar melalui perilaku dan bahasanya. Alam prasadar disebutkan sekilas di poin sebelumnya mengenai alam prasadar ini merupakan jembatan penghubung antara alam sadar dan alam bawah sadar. Alam prasadar secara psikis adalah proses pikir sekunder, yang artinya dia memiliki prinsip kenyataan dan memiliki tujuan untuk menghindari keinginan yang bersifat instingtif. Selain itu, alam prasadar juga akan menghindari hal-hal yang tidak disenangi individu tersebut, serta lebih mengingat energi psikis untuk mengikuti kenyataan dan norma yang dipercaya oleh individu. Alam prasadar bersifat laten dan dapat diingat kembali. Artinya, alam prasadar ini akan bisa muncul kembali melalui ingatan, persepsi, dan reproduksi. Keberadaan alam sadar ini dapat menjaga agar hal-hal yang mencemaskan berlawanan dengan kenyataan agar tidak muncul di alam sadar. Alam tak sadar adalah sebuah sistem dinamis yang dipenuhi oleh berbagai macam ide dan perasaan yang ditekan atau terdesak. Segala sesuatu yang ada di dalam alam tak sadar tidak akan bisa muncul kembali ke dalam alam sadar. Hal ini dikarenakan adanya sensor dan represi dari alam prasadar yang dibahas sebelumnya. Goleman menyebutkan tiga kecakapan utama dalam kesadaran diri, yaitu kesadaran emosi, mengenali emosi sendiri dan pengaruhnya. Orang dengan kecakapan ini akan mengetahui emosi mana yang sedang mereka rasakan dan mengapa. Kedua, menyadari keterkaitan antara perasaan mereka dengan yang mereka pikirkan, perbuat, dan katakan. Ketiga, mengetahui bagaimana perasaan mereka serta mempengaruhi kinerjanya.
Empat, mempunyai kesadaran yang menjadi pedoman untuk nilai-nilai sasaran-sasaran mereka. B, pengakuan diri yang akurat. Mengetahui sumber daya batinnya, kemampuan dan keterbatasan ini, orang dengan kecakapan ini akan sadar tentang kekuatannya, kelemahannya. Kedua, menyempatkan diri untuk merenung, belajar, dan berpengalaman. Ketiga, terbuka terhadap umpan balik yang tulus, yang bersedia menerima perspektif baru. Mereka terus belajar dan mengembangkan diri sendiri. C, kepercayaan diri. Kesadaran yang kuat tentang harga diri dan kemampuan diri sendiri, orang dengan kemampuan ini akan berani tampil dengan keyakinan diri sendiri, berani menyatakan keberadaannya. Kedua, berani menyuarakan pandangan yang tidak populer dan bersedia berkorban demi kebenaran. Ketiga, tegas, mampu membuat keputusan yang tidak kendati dalam, maksudnya keputusan yang baik, kendati dalam keadaan tidak pasti dan tertekan. Faktor-faktor pembentuk kesadaran diri, mengutip dari penelitian Malika dalam jurnal psikologinya, membahas pembentukan kesadaran menurut Sumarmo Darsono dalam model visualisasinya, menggambarkan sistem nilai refleksi nurani, nilai harga diri, dan nilai tawakal, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cara pandang attitude menggambarkan sistem nilai atau nilai value, yaitu nilai kebersamaan dan nilai kecerdasan. Sedangkan perilaku menggambarkan sistem nilai keramahan yang tulus dan santun, serta ulet dan tangguh. Sistem nilai prinsip awal yang dibangun adalah manusia itu berfokus pada faktor-faktor non-material dan hanya bersifat normatif semata. Artinya, dalam prinsip pertama ini, unsur pembentukan keadaan diri lebih mengarah kepada unsur kejiwaan atau nurani. Sistem nilai yang terdapat tiga komponen. Refleks hati nurani. Dalam psikologi, identik dengan introspeksi diri atau evaluasi diri, yaitu menganalisa dan menilai diri lewat data-data dari sumber-sumber yang diperoleh dari dalam diri maupun lingkungan sekitar. Harga diri, mengutip definisi disebut dalam kamus ilmiah populer, kata harga diri dimaknai sebagai martabat, derajat,
tingkat prestise gengsi yang dimiliki seseorang dan diakui oleh orang-orang lain atau masyarakat terhadap status kedudukan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan diri dan penghormatan sehingga didapat gambaran pribadi. Tiga, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap merupakan jalan rohani yang ditempuh manusia untuk mencapai kesadaran diri. Takwa terhadap Tuhan diartikan dengan taat kepada hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad. B. Cara pandang attitude menjadi salah satu unsur pembentuk kesadaran diri. Di dalamnya terdapat dua komponen pembentuk berupa kebersamaan dan kecerdasan. Kebersamaan sebagai makhluk sosial, unsur bersama dan bermasyarakat harus ada dan tertanam pada setiap individu dalam upaya pembentukan kesadaran diri. Unsur kebersamaan dengan membangun relasi yang baik dengan diri sendiri. Kecerdasan dalam upaya pembentukan kepribadian yang berkualitas. Terdapat landasan diri yang harus dilalui oleh manusia untuk mencapai esensi ketahanan pribadi atau karakter yang kuat, dan yaitu kecerdasan hidup. C. Perilaku keramahan yang tulus dan santun adalah penghormatan dan penghargaan terhadap orang lain. Artinya, orang lain mendapat tempat di hati kita, yang termasuk kategori kepribadian yang sadar terhadap diri pribadi adalah jika individu bersikap baik atau ramah terhadap orang lain dengan keramahan yang tulus dan santun, ulet dan tangguh, kreativitas dan kelincahan di dalam bertindak ditambah dengan kepemilikan jiwa yang pantang menyerah. Keramahan dan tulus dan santun, pengertiannya adalah penghormatan dalam penghargaan terhadap orang lain. Artinya, orang lain mendapat tempat di hati kita dan memasukkannya dalam pertimbangan baik kita sebelum melakukan tindakan yang mempengaruhi. Ulet merupakan salah satu unsur pembentuk kesadaran berwujud pada suatu sikap diri, yaitu ulet dan tangguh secara bahasa dimaknai dengan sikap pantang menyerah dalam berusaha
tangkas, lincah, dan cekatan. Selesai. Ibu minta screenshot, screenshot ya. Ayo, screenshot. Baik, Ibu.